bersama saya Muhammad Syafiq di Mas Pedro Channel. Saya masih di kebun grounding dari ACD Bonsai Sragen. Di video kali ini saya akan memperlihatkan hasil gabungan Ficus Kimeng maupun Iprik yang ukurannya super jumbo sekali, teman-teman. Mantap sekali ini ukurannya. Wah, nanti bisa teman-teman lihat saja sendiri. Untuk proses penggabungannya nanti akan saya liput dengan tahapan-tahapan yang detail, teman-teman. Saya akan memperlihatkan dulu untuk hasilnya. Ini salah satunya di belakang saya nih, Kimeng Ficus microcarpa. Ada pula untuk Iprik, nanti akan saya perlihatkan juga. Mantap sekali di sini. Ya udah, kita belajar bareng melewati video ini, kita belajar bareng melewati channel Mas Pedro ini, teman-teman ya. Sedikit berbeda, Mas Pedro sedikit keluar kota, teman-teman ya. Seperti biar kayak YouTuber-YouTuber lainnya, teman-teman ya, pergi keluar kota untuk mencari inspirasi bonsai, untuk mencari persaudaraan di dunia bonsai Indonesia. Yaudah buat teman-teman yang belum subscribe, mau silakan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mas Pedro Channel. Langsung saja kita intip satu persatu untuk hasil gabungan Ficus dari ACD Bonsai Sragen. Jangan kemana-mana, tetap di Mas Pedro Channel. Ini yang pertama saya tampilkan, yang tadi di belakang saya pada saat opening, adalah Ficus microcarpa atau Kimeng yang ukurannya kecil sekali. Wah, kecil. Ini ukurannya super besar sekali, teman-teman. Ini sedrum minyak biasa itu lebih besar lagi nih. Ini hasil gabung batang, hasil dari cangkokan yang kini sudah diprogram di tangan orang yang tepat. Ini sangat super jumbo sekali, teman-teman. Namun di belakang hasil yang maksimal seperti ini, tentu saja ada program ataupun ada tahapan-tahapan yang dilakukan dengan waktu yang nggak pendek, teman-teman. Tentu saja membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk membuahkan hasil yang maksimal. Jadi untuk bermain bonsai sendiri, jika ingin bonsainya tampil maksimal, bahannya bagus, kita harus mempelajari ilmu sabar. Itu dia, teman-teman. Wow, benar-benar menguji kesabaran. Dari hasil cangkokan, selengan, sebetis ya, seukuran kaki, digabung jadi satu. Setelah melakukan tahapan-tahapan yang dilakukan, setelah itu membuahkan sebuah karya ataupun membuahkan sebuah hasil yang tentu saja maksimal dengan kesabaran-kesabaran yang tadi dilewati, teman-teman. Ini salah satunya Ficus microcarpa atau Kimeng. Ini inspirasi ke Sragen buat cari inspirasi, teman-teman. Ukurannya nih, ini buat inspirasi kita semua. Ukurannya super jumbo sekali. Untuk bagian bawahnya tenang saja, karena untuk program bonsai Ficus tentunya untuk bagian akarnya tentu saja tetap keliling muter. Karena di sini di Sragen sendiri, khususnya di ACD Bonsai, itu bagian akarnya wajib ditata, teman-teman. Karena akar di pohon adalah pondasi. Jadi pondasinya itu harus kokoh. Jika pondasinya sudah kokoh, atasnya harus dirapikan, seperti itu, teman-teman. Ini baru pohon yang pertama dengan ukuran yang super jumbo, adalah Kimeng Ficus microcarpa. Pengelosan sampai rimbun sekali, teman-teman. Jadi kalau siang hari panas-panas di sini, sejuk sekali, teman-teman, adem sekali. Karena tadi siang saya sudah kesini itu, wah, adem sekali karena sangat rimbun sekali ya. Pohonnya tinggi-tinggi semua karena masih banyak yang di los. Kita lanjut ke sini, ada Ficus retusa atau Iprik, teman-teman. Ini ukurannya belum begitu super sekali, nggak seperti yang Kimeng tadi, teman-teman. Namun sudah terlihat asik. Nah, untuk program awalnya nanti di next video akan saya tampilkan dengan detail, teman-teman. Maka dari itu buat teman-teman, ikuti terus channel Mas Pedro ini dengan cara di subscribe ya, teman-teman ya. Bantu dan kita belajar bareng, kita sharing-sharing bareng melewati channel Mas Pedro ini. Akarnya muter keliling dunia. Dan di sini terlihat nggak ada karpet. Nggak ada pohonnya, nggak dikeliling karpet. Karena ini sudah apa ya, proses, mungkin proses akhir untuk proses penggabungan, karena pohonnya sudah benar-benar menggabung seperti ini. Jadi ini tinggal membuat percabangan untuk terusan-terusannya nanti. Namun di program awal, penanaman awal, tentu saja tetap menggunakan karpet, teman-teman. Jadi biar penataan akar nantinya lebih mudah. Dan nanti setelah berjalan
akan dilepas. Seperti ini hasilnya. Kakinya muter. Ini ukurannya yang tadi saya bilang nggak begitu jumbo, namun cabang pertama saja ukurannya selangan saya lebih. Nih badannya lingkar berapa ini, saya nggak kurang paham untuk kira-kira lingkar batang berapa ya teman-teman ya. Namun ini saya tunjukkan buat inspirasi kita semua, buat inspirasi teman-teman semua, buat kita belajar bareng teman-teman. Mantap ya. Tuh di sana ada lagi kimeng, kita lari ke sana. Nih kimeng teman-teman, ukurannya mantap, brinjol-brinjol ya, bedegol-bedegol kalau kata Mas Pedro. Di sini melakukan dengan cara dipahat-pahat atau disayat-sayat menggunakan pahat, guna untuk membuat karakter ataupun membuat kesan terpelintir. Karena di sini untuk program bonsai informal, jadi namun di sini terlihat seperti terpelintir ya pohonnya ya, membelintir. Namun di sini ada cara-cara khususnya dengan cara membelintir bagian batangnya yang nantinya dililitkan, ataupun dengan cara dipahat-pahat seperti ini. Ini yang tinggal pengelosan saja biar lebih besar, biar lebih maksimal lagi untuk kerapatan-kerapatan yang masih bolong-bolong seperti ini teman-teman. Kimeng, Ficus microcarpa, inspirasi kita semua teman-teman. Kali ini Mas Pedro jalan-jalan sedikit keluar cari inspirasi di Sragen, Jawa Tengah. Kita cari lagi untuk ukuran-ukuran yang jumbo-jumbo, yang sudah sedikit lumayan menggabung seperti ini, yang sudah enak dipandang seperti ini teman-teman. Kita cari lagi buat inspirasi. Wah, di sini Mas Pedro menemukan lagi satu buah iprik yang sudah lumayan menggabung bagian tengahnya. Tinggal melanjutkan pengelosan di bagian percabangan nantinya. Namun ini pun sudah disetting semua ternyata teman-teman. Nih, pengelosan sampai besar-besar sekali. Ukurannya nih, perbandingan tangan saya teman-teman ya, XXL semua ukurannya. Mantap sekali teman-teman. Ini benar-benar inspirasi buat kita semua. Untuk para bonsai pemula seperti saya, kita masih banyak sekali inspirasi-inspirasi bonsai di luar sana, di khususnya di Indonesia teman-teman ya. Wow, ini super sekali teman-teman. Karena Mas Pedro baru saja melihat programan yang sebanyak ini dengan yang ukuran jumbo-jumbo Ficus retusa teman-teman. Dan untuk proses awalnya nanti di next video saja akan saya perlihatkan dan saya jelaskan prosesnya seperti apa, nanti saya terangkan dengan detail teman-teman. Tuh di sana ada lagi tuh. Ini yang formal kayaknya nih, kita intip saja. Tetap sama, namun ini lebih sedikit tegak ya teman-teman. Iprik juga. Nanti akan saya perlihatkan kimeng yang super-super lagi. Masih ada, mungkin ada dua lagi teman-teman. Tuh, yang ini pohonnya, kita intip ke sana langsung. Kita lihat seperti apa. Wow, ini dia teman-teman, Ficus microcarpa. Wow, besar sekali teman-teman ini. Super big sekali. Ini untuk kalangan-kalangan sultan teman-teman ya. Inspirasi kita semua. Namun ini bagian atasnya belum begitu rapat. Nah ini masih perlu waktu lama lagi untuk memprogram sebuah bonsai yang sangat istimewa teman-teman. Bonsai Ficus dengan ukuran yang super jumbo, dengan liukan-liukan ala dari asli bonsai Sragen teman-teman. Ini pengelosan tinggi-tinggi sekali. Bahkan di ujung-ujung pohonnya itu banyak sarang-sarang burungnya teman-teman ya. Dari tadi siang saya banyak sekali melihat sarang-sarang burung di sini, di programan-programan dari Sragen ini. Mantap ini. Ini super besar sekali teman-teman ukurannya. Wow, ini mungkin memerlukan waktu berapa tahun ya? 10-an tahun mungkin jika sudah rapat semua teman-teman nanti. Nggak bisa saya bayangkan. Mungkin kalau di depan rumahnya Mas Pedro ini cuma satu pohon cukup. Karena lahannya nggak ada teman-teman. Namun di sini di Sragen ini banyak sekali, bahkan ribuan pohon di asli bonsai Sragen ini teman-teman. Ini benar-benar wow, pembudidaya dan petani bonsai yang memprogram sebuah bahan bonsai yang ekstrim dan membuat bahanan bonsai informal yang super jumbo sekali. Nih saya lanjutkan lagi. Iki mang lagi teman-teman. Ukurannya bisa teman-teman lihat ya. Jumbo ini, jumbo. Mantap sekali. Nih, ini masih memerlukan waktu lama lagi. Belum begitu rapat bagian penggabungannya ya, teman-teman.
mantap mantap. Ini masih banyak yang lainnya teman-teman ya. Mohon maaf sekali Mas Pedro nggak bisa menampilkan satu persatu karena pohonnya yang terlalu banyak sekali teman-teman. Jadi Mas Pedro hanya menampilkan beberapa saja buat inspirasi kita semua, buat pembelajaran kita semua teman-teman. Tuh di belakangnya tuh besar lagi teman-teman. Wah sudah cukup ya teman-teman ya. Kita melihat program dari Sragen, hasil gabung batang kimeng dan iprik. Banyak sekali. Mas Pedro sampai bingung mau ngeliput yang mana dulu teman-teman. Banyak sekali pokoknya, penuh kebunnya, penuh sekali. Semuanya terprogram semua. Ini sangat keren sekali. Ini salah satu buat penyemangat kita ya teman-teman ya. Ini ukurannya super jumbo sekali. Oke, mungkin cukup sekian dulu teman-teman. Kita bertemu lagi di next video. Saya akan terangkan untuk cara penggabungan awalnya seperti apa. Oke, ini dia hasil dari gabung batang asidi bonsai Sragen. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support channel ini sampai saat ini. Nantikan video-video selanjutnya dari Mas Pedro Channel. Saya Muhammad Syafiq. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.